السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung berikutnya, bahagian berikutnya daripada hadis yang kita baca. Dan hadis ini agak panjang, kita berurai dua. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis ini, hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastad'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar kecuali sesiapa yang aku beri kepadanya makan, maka hendaklah kamu memohon makan kepadaku. Allah kata hamba dia ni semua lapar kecuali orang yang Allah bagi makan. Bila kita baca hadis ni, sebahagian kita mungkin terfikir orang yang Allah bagi rezeki makan kat dia, ada nasi, ada makanan, ada lauk, ada buah-buahan. Tapi maksud hadis ni dia lebih luas daripada itu. Dia merangkumilah orang yang tak boleh makan sekalipun ada makan. Kadang-kadang orang makanan ada di keliling dia, tapi dia tak mampu makan kerana dia sakit, umpama, ataupun kerana dia berpenyakit, ataupun kerana kalau dia makan mudarat lain akan kena kepadanya. Allah Azza wa Jal kata kamu semua lapar kecuali orang yang aku bagi makan. Maka setiap orang yang kita tengok makan pada hari ini adalah dengan kurnia Allah Azza wa Jalla semata-mata. Saya sebut, saya pergi ziarah tengok orang sakit, masuk ke hospital, tak boleh nak buang air besar, nak makan tak boleh, berapa hari tak boleh buang air besar, derita dia sakit. Untuk membolehkan dia ke tandas itu, dia kena masuk hospital. Kosnya tak tahu, mungkin belah ribu lah kot. Hari-hari kita pergi ke bilik air pagi petang, kita tak terasa pun satu nikmat Allah Azza wa Jal. Sebab tu dulu disebut dalam buku-buku lama, ada satu orang alim bertanya seorang raja pada zaman dia, jika semua dunia ni tak ada air melainkan air yang segelas ni saja yang ada, berapa harga kau nak beli? Kata raja, aku beli dengan semua harta yang kau ada lah. Kata selepas engkau minum, dia tak boleh keluar, kau sakit, nak berubat berapa banyak kau nak bayar kalau orang tak mau berubat? Dia kata aku bayar semua dengan harta kerajaan aku. Kata dia, maka kerajaan engkau segelas air saja. Kerana apa yang kita ada ni nikmat Tuhan, kita boleh makan. Nikmat ni kita kadang-kadang kita lupa sebab kita rasa bahawasanya orang kaya tentulah nikmat dia lebih, dia nak makan atau apa-apa ada. Tapi belum tentu. Ramai orang kaya dia tak boleh makan kerana dia sakit. Ataupun mungkin dia boleh makan, tapi Allah tidak menghadirkan nikmat makan itu pada lidahnya. Kita mungkin sebahagian tak ada duit sangat makan 2-3 jenis lauk tu,
Tapi setiap hari rasa sedap. Setiap hari rasa sedap. Kurnia Allah Azza wa Jal. Maka Allah suruh kita minta. Oleh kerana kita ni selalu dapat benda ni, kita jarang syukur, maka kita makan pun kita lupa kata Alhamdulillah. Selepas salat, patutnya kita sebut Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kita pun sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita pun tak terasa syukur pada Allah. Di lidah saja kita sebut, pasal orang sebut. Bila solat kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita pun tak teringat, tak hadir rasa terima kasih kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab? Sebab kita dapat selalu. Kena hari kita sakit, kena hari kita tak boleh makan, atau kena hari makanan memang tak ada pada kita, kita tahu bahawa betasanya betapa besarnya nikmat Allah Jalla wa'ala sehingga kita boleh makan setiap hari. Syukur. Maka Allah kata, wahai hamba-hambaku, kamu semua sebenarnya lapar, aku yang bagi makan, jadi minta makan. Allah ni suka sayang kepada hamba dia yang suka minta. Dia suruh kita minta. Sebab tu dalam hadis, tali kasut hilang pun dia suruh minta. Sebab tu kita minta. Kadang-kadang orang kita jumpa, dengar cerita orang pergi umrah. Pergi umrah dia dah, aku ni lambat lagi ya. Bila lah nak boleh pergi. Padahal daripada disebut macam tu, lebih baik dia minta ke Allah. Ya Allah, aku nak pergi umrah. Allah bagi ya. Kita yang tak ada apa ni pun seingat kita setiap kali kita duk minta ni, tiap-tiap tahun ni kita ingat. Dia bagilah. Berapa bulan kemudian dia mailah rezeki kat mana-mana, ada lah dia pergi. Kerana kita minta, kita berhasil, yakin dia nak bagi. Sebab tu minta lah kat dia. Ada orang dia rasa dia tak boleh buat semua yang perkara-perkara yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Jalla wa'ala. Minta kat dia. Cuma oleh kerana kita yang tak dapat tu, bila kita minta, kita ni tak apa yakin Tuhan bagi tak bagi. Ni'mat yang ada. Sebab tu Tuhan Al-Quran sebanyak mungkin suruh kita ni renung balik atas apa yang kita ada. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun. Takkah kamu tengok air yang kamu minum, kamukah yang menurunkannya daripada hujan ataupun kami yang menurunkannya daripada awan lagi pada langit? Law nasha'u la ja'alnahu ujaja. Kalau kami mau, kami boleh jadikan air hujan tu masin. Falaula tashkurun, jika tidak kamu bersyukur. Air hujan yang kita minum ni daripada merata, ayang-ayang kat bawah ni naik ke atas. Air laut sebahagian besar daripadanya, tapi dia turun dalam keadaan tawar. Kurnia Allah Jalla wa'ala. Kurnia Allah Jalla wa'ala. Sebab itu bila kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kita lihat tauhid. Balik kepada Allah, apa yang pergi kepada Allah, tak ada khurafat. Saya percaya benda ni boleh jadi, walaupun mustahil semua orang kata. Pasal apa? Pasal Allah ada. Kita sandar kat Allah, tak khurafat. Tapi kalau pergi sandar kat mulut buaya, kalau seluk mulut buaya boleh jadi itu ini, tak ada fakta saintifik yang boleh tolong kita, tak ada fakta ilmiah yang boleh tolong kita, yang tu nama dia khurafat. Karut marut yang tak diterima oleh pemikiran waras agama. Kalau saintis kata dari segi perubatan, masuk tangan dalam mulut binatang apa ke, air dia tu boleh sembuh kulit kita, mungkin kalau ada fakta ilmiah.
Tapi lepas tu basuh dia jadi macam ajaib, pegang benda lain jadi ajaib. Hai. Ini binatang tu sendiri jadi power. Ini dia akan pergi kepada masalah-masalah yang lain. Masalah-masalah yang lain. Banyak lagi binatang lain yang makan macam-macam eh. Besok mulut singa pula. Mulut harimau pula. Sebab tu agama dia larang khurafat. Apabila anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim meninggal, tiba-tiba berlaku gerhana. Orang kaitkan kerana anak Nabi meninggal berlaku gerhana. Nabi cepat-cepat potong benda tu, tak bagi. Kerana asyams wal qamar ayatan min ayatillah, kata Nabi. Matahari dan bulan adalah ayat daripada ayat Allah. Dia tak jadi gerhana kerana siapa mati. Ini kerana kurnia Tuhan. Semua ini kerana kejadian alam yang mana ditetapkan oleh Tuhan. Agama datang, basuh khurafat. Buang khurafat dalam minda manusia. Ini din. Ini agama. Sehingga manusia bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kamu semuanya arin ni telanjang, tak berpakaian. Illa man kasautuh, kecuali orang yang mana aku pakaikan dia. Fastaksuni aksukum, hendaklah kamu meminta supaya aku memakaikan kepada kamu pakaian kamu, nescaya aku akan pakaikan pada kamu pakaian. Kita ni kata Allah tak ada pakaian, bogel aib. Hak boleh pakai ni kena kurnia Tuhan. Allah bagi. Pak kita dulu duduk dalam syurga tak wan kita lah. Adam dan Hawa duduk dalam syurga. Kerana dia terpengaruh dengan iblis. Fa azallahuma syaitan. Syaitan gelincirkan kaki, gelincirkan mereka berdua. Salah-salah dua-dua. Dia makan. Macam kita kata dia makan pokok yang Tuhan larang. Yang saya sebutlah, bila sebut jannah ni maksud apa? Kebun. Tutup jin, tertutup. Banyaknya pokok-pokok. Tak tahulah banyak mana pokok dalam syurga ni, tak banyak lah. Dengan pokok dalam negeri Perlis ni, banyak pokok syurga lah lagi. Ratus ribu lebih lah. Tuhan larang hak satu pokok tu ya. Dia boleh makan nak pokok larang tu. Banyak lagi pokok lain. Dia patah pergi makan pokok tu. Riwayat Israiliyat kata bila dia makan, dia telan. Israiliyat kata, ni bukan hadis. Kononnya cerita ni pun khurafat. Tahan kat rengkung dia jadi buah halkum. Tahan kat dada wanita dia jadi buah dada. Ni semua tak benar lah. Orang dulu-dulu sukalah cerita macam tu kan. Kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Wahai anak Adam, jangan kamu difitnah oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum minal jannah, seperti mana syaitan itu telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu daripada syurga. Yanzi'u anhuma libasahuma, dia tarik keluar daripada mereka berdua pakaian mereka. Liyuriyahuma sawatihima, sehingga menampakkan aurat mereka berdua. Syaitan, benda yang dia buat masa dia bila Adam dan Hawa makan buah dalam syurga tu, Allah tanggalkan pakaian syurga daripada mereka. Malu mereka menyorok di balik pokok-pokok kerana malu, jadi aib. Tuhan tanggalkan pakaian syurga. Tuhan kata kepada anak Adam, jangan berulang, la yaftinannakum syaitan, jangan kamu difitnah oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, seperti mana dia telah keluarkan kedua ibu bapa kamu daripada syurga. Yanzi'u anhuma libasahuma,
dia sentap keluar daripada mereka berdua pakaian mereka. Jadi orang yang tersentak pakaian keluar ni, orang yang telah ditipu oleh syaitan. Bila mai ke dunia lagi pun sama. Bila syaitan mempengaruhi orang, antara benda dia buat, dia buang pakaian. Kaya tapi baju tak cukup. Dan nak membulih, menutup aib, menutup aurat. Satu orang tutup baju dia, ini juga memerlukan hidayah Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita tengok ringan ni, tudung, tudung ni tak berat lah sangat. Angkat pun, timbang pun tak ada. Tapi nak bulan atas kepala ni bukan semua orang larat. Dia berat nak angkat. Alhamdulillah. Tapi lama-lama dah jadi trend lah tudung. Ada tudung bawah, ikan temenung, ikan glamour semua ni. Main pula ni, tudung apa jenis pula baru ni nampak macam orang Eskimo, orang apa dah. Jadi passion. Kadang-kadang orang dia pakai, hari-hari dia tak pakai. Saya bukanlah kata hak tak pakai tu je tak baik langsung. Tapi maksudnya Allah Azza wa Jal jadikan libas ini, pakaian ini perlambangan kepada datuk kita dalam syurga. Bila dia langgar janji Tuhan, perintah Tuhan, tertanggal pakaian dia. Dalam dunia pun manusia bila langgar titah perintah Tuhan, sering tertanggal pakaiannya dalam berbagai-bagai cara. Kerana Allah Ta'ala dalam hadis ini yang pertama sebut tentang hak-hak awal kita baca minggu lepas, kullukum dalun illa man hadaitu, semua kamu sesat melainkan orang yang aku bagi petunjuk pada dia. Hak tu makanan ruhani, makanan ruh, ghadatul ruh, makanan ruh. Lepas tu Tuhan suruh manusia ni makanan batin, makan, makan. Hak ruh pun kena minta ke Allah. Hak makan, hak nyata, material yang kita makan ini, makanan jasad ni pun kena minta pada Allah. Pakaian pun kena minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya Allah bagi kita pakai. Sebab tu ada doa pakai pakaian. Oh, syukur orang pakai. Boleh mai pakai. Dan pakaian ni, agama ni dia ada nilai pakaian ni. Allah ni dia suka manusia ni, dia suka, tak apa dia bagi pakaian ni pakai hak elok. Qul man harrama zinatullah allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah dan rezeki-rezeki ada yang baik yang dia keluarkan pada hamba dia, pakai, nak pakai pakai. Cuma dia ada peraturan pakaian yang kita pakai ni. Di samping tak boleh ambil hak orang, pakai hak kita. Pakai dia pun suruh pakai, pakai dia suruh pakai bagi nampak elok. Dia suruh pakai wangi. Dia kalau suruh baru, tak semua orang mampu baru. Kalau ada baru, pakai baru tak apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tak apa, pakai. Tapi Nabi larang, macam saya dah sebut, dia larang libasu syuhrah. Dia larang pakaian hak jenis pelik pada orang. Hak mana orang lain tak pakai, kita tu orang pakai. Kita masuk dalam masjid, orang lain jadi mata kacau. Dia tak boleh, dia tak mau, dia suruh manusia ni jadi normal. Dan ada pakaian yang bila kita pakai, kita rasa macam dia dekat kepada nilai rasa kehambaan. Termasuklah pakaian putih hak Nabi pakai. Pakaian-pakaian ni kalau kita rasa dengan kita pakai yang tu dekat perasaan kita sebagai hamba, tak zahir takabur lah, zakat pada hamba, maka kita pakai. Maka kita pakai. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu buat salah malam dan siang. Allah Azza wa Jal, dia cipta kita, dia tahu kita mesti buat salah. Pak kita tu, tok kita Adam, patut dia tak boleh buat salah. Sebab apa? Sebab dia ni berpengalaman terus, berhubung terus dengan Allah Ta'ala ni. Titah Tuhan pi ke dia, jangan makan pokok tu, aku buat isteri.
berhubung tu dalam duk pesan saya kena. Dalam duk pesan punya banyak pokok dalam syurga, satu pokok tak bagi, satu pokok tu lah dia pergi. Anak cucu Adam ni lebih kurang macam tu. Kok main satu orang kata Masya Allah dia ni daripada kecil sampai besar tak pernah buat dosa apa. Eh, kita tak percaya. Kita nampaklah Allah Azza wa Jal, kadang-kadang Allah ni sifat dia ghafur. Ghafur, ghafur ni dia pengampun. Ghafur, ghafara maktut tutup, taghtiyah setor. Tuhan ni bukan saja dia ampun dosa kita, dia tutup dosa kita. Jadi kalau kita tak nampak, alhamdulillah orang tak nampak. Kalau tuan-tuan nampak dosa saya, tuan-tuan pun tak main kuliah. Tak ada siapa atas muka bumi ni yang tak ada dosa. Tapi Allah Azza wa Jal mengkandaki husnul zan orang dengan kita. Maka orang pun tak nampak, dia tutup aib kita, orang tak nampak aib kita, bolehlah kita berjalan. Bercakap sepatah dua orang nak bercakap, kurnia Tuhan lah kah. Sebab tu saya duk pesan dua tiga kali lah, mau dua lah. Saya tak cum-cum tangan ni tak payah lah. Cum tangan orang hebat-hebat. Pasal kita, kita tahu diri kita. Tukhti'una bil-lail wa nahar. Buat salah siang dan malam. Kita akhirnya akan rasa na'udzubillah. Akhirnya nanti kita akan rasa macam kita hebat sedangkan kita di sisi Allah tak ada apa-apa. Salam kita macam orang lain dah nak salam. Kau nak pergi ambil gambar selfie berkat ke apa, tak ada apa. Sambut Facebook boleh. Insan akhirnya antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis ni Allah Ta'ala kata, ya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu buat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dhunub, sedangkan aku ni pengampun dosa. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, sedangkan aku ni pengampun dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampun padaku, aku nak ampun kamu. Allah, Allah Azza wa Jal, Masya Allah rahmat ya. Kita buat salah, kalau Allah kata siapa minta ampun dia ampun, tapi dia jemput supaya kita pohon ampun dengan dia. Dia kata main minta ampun, aku nak ampun. Tak adalah Tuhan yang maha penyayang. Sebab itu perkataan ghafar dalam Quran ada ghafur, ada perkataan ghafar, ghafur dan ghafar. Ghafur maksud Allah ini mengampun dosa-dosa yang besar. Ghafar maksud dia mengampun dosa yang berulang-ulang. Kata Allah, Nabi ibadi inni annal ghafurur rahim. Dalam surah Al-Hijr, bagi tahu ke hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Ghafur Maha Rahim. Faqultu staghfir, Nabi Nuh kata kat kaumnya, faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ha ni ghaffar, tadi ghafur. Aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah kamu dengan Tuhan kamu. Sesungguhnya dia ghafar. Walaupun kamu ulang dosa, dia nak maafkan kamu. Kaum Nabi Nuh lawan Nabi Nuh lama lawan dia. Tapi Nabi Nuh tetap bagi tahu Tuhan akan ampunkan kamu. Inilah agama. Yang tak pernah memadamkan semangat orang nak kembali kepada Tuhan. Allah kata suruh kita minta ampun pada dia dan kita minta ampun pada dia. Kadang-kadang dia ulang ghafurur rahim. Kadang-kadang dia ulang
Al-Azizul Ghafur. Aziz maksud maha perkasa, maha kuat. Ghafur, maha ampun dosa yang besar. Biasanya orang maafkan orang kerana tak apalah aku maaflah, nak buat macam mana, kita nak lawan pun tak boleh, maaf je lah. Allah bila dia maafkan kita, dia maha perkasa, tak maaf pun tak apa. Tapi dia letakkan itu salah satu daripada sifat dia. Kadang-kadang orang marah, tak apalah mengaji, nak mengaji sifat 13 ke 20 ke. Tapi Allah Ta'ala ni kita baca nama dia pun 99 ni, yang kita duk baca tu lebih daripada tu, berbagai-bagai sifat Tuhan yang ada. Semuanya melambangkan kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada hamba dia. Maka Tuhan kata, minta ampun padaku, aku akan ampunkan kamu. Ya ibadi, itu maksud ghafur. Ghafar maksud ditutup. Sebab tu kita Allah Ta'ala ni, dan dosa kita ni, ditutup dosa kita. Pasal ditutup semua dosa kita, dah boleh jadi tok imam, dah jadi tok wilai, boleh jadi mufti, jadi ustaz. Kalau Allah tak tutup, tak ada siapa. Tak ada siapa. Semua Allah bagi tahu, tukhti'una billaili wan nahar. Mungkin anggota dia tak buat, tapi jantung hati dia tak elok. Dia tengok orang ada hasad, dia tengok orang ada niat tak elok dia. Kalau Allah dedahkan semua, tak ada siapa yang selamat. Allah Jalla wa'ala kasih dia kat kita. Ghafurur Rahim Allah Ta'ala. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum. Sebelum tu, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Allah kata, ya ibadi, innakum lam tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kamu tak akan dapat mencapai memudaratkan aku sehingga kamu boleh memudaratkan aku, dan kamu tak akan mencapai manfaat padaku sehingga kamu boleh memanfaatkan aku. So maka kita tak sah, hamba ni dia tak boleh fikir bahawasanya dia sembahyang banyak Tuhan untung, ataupun dia sedekah banyak Tuhan untung, tak ada. Bahasa saja rumah Allah. Saya pernah cerita tuan-tuan, kadang-kadang nak cakap bahasa ni bagi orang faham. Ada kawan cerita, dia pi dakwah kat orang asli. Dia ceramah orang asli. Dia kata Allah Ta'ala ni maha kaya. Orang asli bangkit, orang asli kata, bukan, dia kata Haji Hamid kaya lagi pada Tuhan. Mana boleh kata kan tu. Dia kata hari tu dia pun nak buat rumah Allah, dia pun minta kat derma kat Haji Hamid. Jadi dia ingat, dia kata Allah pun minta kat Haji Hamid, Haji Hamid kaya lagi dah. Sebab tu bahasa ni khatibun nas biqadri uqulihim, cakap pada manusia dengan kadar faham dia. Sandak rumah pada Allah tu bukan rumah tu milik Allah, bukan rumah tu Allah duduk situ, tapi rumah tu tempat turun keberkatan Allah Azza wa Jal. Tempat turun keberkatan Allah Jalla wa Ala. Sebab tu Allah Azza wa Jal kata ghaniyun hamid. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun hamid. Siapa yang bersyukur, dia syukur pada diri dia sendiri. Siapa yang kufur, Allah ghani, maha kaya, hamid, lagi maha terpuji. Sebab tu kalau orang semayang, dia perah, aku dulu duduk semayang juga, tengok rezeki tak terang mana pun, lah ni tak pergi masjid lah. Dia rasa macam Tuhan rugi. Tak betul dah. Tuhan tak rugi apa. Yang rugi dia. Tuhan tak perlu dia. Kita yang memerlukan Tuhan. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Hak ni selalu kita dah baca. Wahai hamba aku, jika yang paling awal di kalangan kamu. Yang paling awal, siapa dia? Kita pun tak tahulah hamba ni. Orang buat berbagai andaian. Manusia hak ada-ada ni, generasi yang awal ke dulu dah ada manusia lain dah, sebelum Adam ni. Sebahagian ahli-ahli penulis kitab tafsir
Kata dulu ada sebelum jin, sebelum jan, han dan macam-macam lagi. Sebab itu katanya malaikat itu bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah kau akan jadi padanya orang, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Adakah wahai Tuhan kau nak akan jadikan di bumi itu orang yang akan merosakkannya? Wa yasfiqu ad-dima, menumpahkan darah, sedangkan kami ini memuja, bertasbih, memuja dan memujimu. Malaikat tanya, dia nak tahu macam mana malaikat tahu kata manusia nak tumpah darah. Kata andaian sebahagian mufassirin, kerana sebelum manusia ni ada makhluk dah atas muka bumi ni tumpah darah dah, musnah dah, dah buat perangai dah. Jadi malaikat ulas tu berdasarkan kepada pengalaman yang lepas. Dalam hadis ni Nabi Allah kata, wahai manusia, jika yang paling awal di kalangan kamu sampai yang paling akhir, malah akhir yang last berkemat lah, manusia dan jin, campur jin yang paling awal, jin yang paling akhir, manusia yang paling awal, manusia yang paling akhir, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum, mereka itu berada di atas satu jantung hati seorang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Mazada fi mulki syai'a, itu tak akan menambahkan apa-apa pun pada kerajaan kau, kata Tuhan. Maksudnya katalah semua manusia, jin ni, hati, jantung hati kita sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata tak tambah apa langsung. Kau kata Allah itu maha mulia, jadi bertambah mulia tak? Sebab ini akidah. Dulu ada jamaah Al-Arqam. Tuan-tuan pernah ingat? Jamaah Al-Arqam ni, hak mana hak mereka dah buat lala ni, ni macam Arqam buat dah dulu eh. Tapi Arqam zaman tu dia kena, zaman lah dia tak kena. Hak mereka dah buat, panggil nu Nabi, mailan majlis, semua Arqam buat dah. Arqam percaya dah. Arqam siap. Masa saya duduk di Jordan, ada satu risalah. Dia panggil risalah, dia keluar Arqam Malaysia ni, dia keluar. Dia panggil risalah ke bumi Syam. Di dalam risalah tu, dia cerita perjalanan Abuya Asy'ari ni ke Jordan dan ke Syria. Salah satu ayat yang dia tulis di situ, dia kata Allah itu mulia, tapi Allah tak akan mulia tanpa Abuya. Oh, dahsyat dah. Pengikut ni tak tahu apa. Ada satu tok guru terkenal lah dalam Malaysia eh. Dia mengajar dalam satu video dia, saya tengok. Dia kata yang Allah tu tak berapa sangat, Nabi tu yang lebih. Sebab itu kita sayang kat Nabi Muhammad. Takkan kita tak sayang? Karena kita sayang dia lah. Kita kata jangan beramal melainkan dengan amalan yang dia, yang dia tunjuk saja, yang sunnah tunjuk saja. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikut Nabi. Kalau kamu cinta Allah, ikut Nabi. Tapi kita dalam masa yang sama, kita larang apa yang Nabi larang. La tatruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam, jangan kamu melampau-lampau memuji aku macam mana berlakunya orang Kristian buat kepada Isa ibn Maryam. Sebab tu kita tak sebut melainkan pada Rasulullah, melainkan apa yang Nabi sebut. Orang mari kepada Nabi, bima sya'allah wa bima syikta ya Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki. Nabi kata qul bima sya'allah wahdah, katakanlah apa yang Allah saja kehendaki. Aja'altani lillahi nidda, kau nak jadikan aku sekutu Allah Ta'ala. Sebab tu orang Islam bersih sentiasa ya Allah. Oh Allah ni, dia kata siapa hak tak mau panggil itu, dia tu akidah dia wasabi. Soal orang nak bertawasul dengan jah ataupun dengan kemuliaan Nabi,
Tu cerita lain. Tawasul ni yang khilaf itu kalau dia kata ya Allah dengan berkat Rasulullah, maka terimalah doa saya. Dia minta pada Allah. Dalam hadis Tirmizi itu, Allahumma inni atawassalu bika bi nabika Muhammad. Ya Allah, aku bertawassul dengan kau dengan nabi kau Muhammad. Tapi dia tak minta kepada nabi, dia minta pada Allah. Ni pi minta kat kubur tu. Itu berbeza. Hak yang tu pun ada perbincangan di kalangan ulama, yang masalah khilaf fiqih, khilaf fiqah lah masalah itu. Sebahagian ulama melarangnya kerana bimbang takut dia pergi jadi macam lain. Tapi secara umumnya ramai di kalangan ulama tidak menganggap la ba'sa bih, tidak mengapa dengan kalau dia menyatakan dengan keberkatan nabi. Tetapi bila dia pergi minta, wahai Rasulullah, tolong saya, itu cerita lain. Yang tu bukan tawassul, dia panggil istighas, dia minta kepada nabi itu sendiri, dia minta kepada Abdul Qadir Jailani itu sendiri. Kalau dia kata dengan berkat fulan bin fulan, ini ada perbincangan dia, ini labas pada umumnya, tidak mengapa pada umumnya. Saya dulu buat contoh simple, Ali Tantawi buat contoh ta'rifu am bidinil Islam dalam buku dia. Satu orang sakit, dia pergi kat doktor, pergi kat doktor, dia kata, doktor saya tak sihat. Doktor pun ambil test dia lebih kurang, bubuh sana sini, injek dia satu jarum berapa, bagi ubat kan, balik. Itu dia tadawi, dia berubat. Tak apa, sebulan kedua, dua bulan kemudian mai, semam pula dah. Tengok-tengok, ai, pasal apa hari ni, hari Selasa, klinik tutup. Tengok, orang sebelah tanya, cik, ada apa cik? Nak main klinik lah? Haa lah, tutup pasal apa? Lah tak dengar cerita, doktor kita ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doktor kita mati lah. Mati dia lah. Kita dengar cerita lah. Kubur dia di mana? Kubur dia sekian-sekian. Kita pun pergi. Assalamualaikum doktor. Dia demam pula dah. Haa macam itu pula lepas. Tolong lah. Ya. Bagi sihat sikit. Hak kali pertama tu harus, hak kali kedua haram. Pasal hak kali pertama dengan sebab musabab yang mana Tuhan ciptakan tu alam ni, doktor pun bukan dia bagi kuasa power dia ke apa, dia bagi inject dia buat. Hak kali kedua dia dah mati, dia nak sembuh macam mana? Semua sebab musabab dalam alam ni dah tak ada dah. Ini hak Tuhan Jalla wa'ala. Syafi. Wa idha maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Allah saja yang menyembuhkan. Yang kedua ni tak boleh. Supaya kita faham perbezaan dan hal-hal yang seperti ini. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqatha dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba aku, jika yang paling awal sehingga yang paling akhir, manusia dan jin semuanya di atas sejahat-jahat jantung hati di kalangan kamu, tidak mengurangkan itu sedikit pun dari kerajaan, daripada kerajaanku sedikit pun. Kalau semua hati perut macam dengan iblis lah. Oh, senang bazar. Semua hati perut macam dengan iblis. Tuhan kata, aku tak ada kurang apa. Kalau semua macam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, Allah tidak menambah kebesaran apa. Semua jadi hati macam iblis pun, Allah tidak kurang apa-apa daripada kebesaran Allah Jalla wa'ala. Kerana dia tak memerlukan amal. Tapi Allah suka kat hamba dia yang bertaubat. Padahal dia tak perlu hamba. Kalau dia ambil kita dah melampau, dibubuh dalam neraka, tak ada siapa boleh petikai kebesaran dia.
Tapi Nabi buat perumpamaan tentang orang yang bertaubat. Macam seorang lelaki yang duduk di padang pasir, kehilangan kenderaannya. Padang pasir yang luas. Tuan-tuan, kalau pergi padang pasir, saya dulu daripada Jordan masuk ke Saudi, naik kereta. Lepas ni kat sini ada ni, lepas kat sini ada pasir, bukit pasir, lepas tu pindah kat sini. Saya pergi apa, bawa kereta, kereta ramai-ramai masuk ke dalam padang pasir, Dubai, Qatar. Oh cantik padang pasir ni, bersih, halus, cantik. Tuan-tuan pergilah dalam masa. Diorang masuk dalam padang pasir, bila nak senja pun masuk, solat di sana memang indah lah. Bila kita sampai padang pasir, tengah-tengah kita tak tahu mana kiri mana kanan. Kalau hilang situ seorang-seorang, macam lautan, pokok tak ada, apa pun tak ada. Satu orang kalau hilang kenderaan dia tengah padang pasir, kira tunggu mati ya. Nabi kata satu hamba Allah dia hilang, duduk tunggu. Lalas sekali tiba-tiba buka-buka mata lepas pada tidur, mai balik kenderaan dia tu, kuda dia tu. Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nabi kata, min syiddatil farah, kerana terlalu seronok sangat, tertukar. Dia nak kata, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau lah Tuhanku, akulah hambamu. Syok terlebih sangat. Ya Allah, engkau lah hambaku, akulah Tuhanmu. Nabi kata, Allah lebih gembira dengan taubat hamba lebih pada dia ni tadi. Subhanallah. Ghafur, Ghafar. Untuk kita faham makna tauhid, makna kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya. Allah lebih lebih suka hamba yang bertaubat itu lebih daripada hamba yang kita yang bertaubat, lebih daripada keseronokan hamba tadi yang telah hilang puncanya sehingga tak tahu ke mana akhirnya penyudahnya. Tiba-tiba dia dapat tengok haiwan dia datang semula, dia tersilap hatta nak sebut nama Tuhannya. Sedangkan Allah tidak memerlukan kita, kita memerlukan dia. Azan.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد من مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقياض إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum, jika sekiranya yang paling awal di kalangan kamu, wa akhirukum, yang paling akhir di kalangan kamu, wa insakum, manusia di kalangan kamu, jinnak wa jinnakum, dan jin di kalangan kamu, qamu fi sa'idin wahid, berdiri ataupun berada pada satu tempat yang sama, satu tempat yang luas sama, semua daripada manusia dan jin ni ada. Kita kalau pergi tengok di Arafah, kita tengok orang berdiri, orang berdoa. Tapi yang tu hanya orang Islam pada zaman ini saja, ataupun pada zaman-zaman, pada satu zaman. Kalau kita tengok ada perhimpunan apa-apa, tu satu negeri. Hadis ni kata, kalau daripada awal penciptaan sampai kepada penghujung penciptaan, manusia dengan jin banyaknya tak tahulah berapa ratus bilion. Qamu fi sa'idin wahid, berada pada satu tempat, satu kawasan. Fasa'aluni, mereka semua minta ke aku, kata Allah. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, aku bagi bagi setiap yang meminta itu permintaannya. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yankhusul mikhyatu idha udkhila al-bahr, tak mengurangkan apa-apa pun yang ada di sisiku melainkan seperti kurangnya satu jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Kita ambil jarum, kita masuk dalam laut, kita angkat balik, ada lekat di ujung jarum tu sedikit daripada air laut. Macam itulah kurangnya, kalau nak kurang pun, dibandingkan air laut itu yang merupakan kekayaan Allah Jalla wa'ala. Tuhan kata kalau semua minta dalam satu masa, tak kurang. Kalau hak banyak ni, hak duk ada ni, kalau suruh minta pun, kalau kos, kalau manusia saya ingat beratus juta bilion, macam-macam hasrat kalau kata boleh minta. Tuhan kata tak kurang. Semoga Allah tak mengharamkan bagi kita dalam jantung hati kita perasaan nak minta kepada dia.
ramai orang Tuhan tak kurnia kat dia rasa khusyuk nak minta ke Allah, sehingga akhirnya dia dengar hadis, dia dengar orang cerita pasal doa, tapi dia gagal untuk minta kepada Allah. Dia gagal untuk bangun tengah malam minta, ya Allah tolong aku, ya Allah berilah rezeki pada aku, ya Allah ampunlah aku. Bila dia minta, dia gagal untuk rasa bahawasanya Allah boleh menghadirkan apa yang semua orang sangka mustahil. Allah boleh mengurniakan apa yang orang rasa tak mungkin kita peroleh. Bila Allah tidak berikan keyakinan terhadapnya, maka tidak hadir kemustajaban doa. Apabila kita doa dalam keadaan ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah terima doa kamu, maka ia kurnia yang besar. Sebab itu doa, yakin Allah terima. Kadang-kadang orang belum lagi dia angkat tangan, dia su'zan dengan Allah, dia ada su'zan billah, sangka buruk dengan Allah. Allah terima ke ni kalau kau minta ni? Boleh kau nak jadi dia? Dia ingat macam dia berjudi menang ataupun kalah. Sedangkan Allah Jalla wa'ala, jika hamba tu benar-benar meminta, kita akan melihat apa yang kita minta itu hadir di hadapan kita. Kerana kita tidak yakin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya dia adalah amalan-amalan kamu yang aku hitung untuk kamu. Summa wafikum iyaha, kemudian aku membalasnya, yakni mencukupkan kepada kamu. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang dapati besok di akhirat kelak elok, maka dipujilah Allah. Wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu, siapa yang dapati selain daripada itu, jangan dia pesalahkan melainkan dirinya sendiri. Allah tak zalim kita. Kau kata aku nak beribadat, Allah tak bagi hidayah, tak. Tuhan tak zalim ke hamba. Dia memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki. Wa ma yudhillu illa al-fasiqin, Tuhan tidak menyesatkan melainkan orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah dan petunjuk kepada kita semua, insyaAllah. Dia bagikan kita semua boleh berdoa kepadanya. Kita hidup ni, nikmat paling besar manusia boleh rasa ada tempat dia bergantung dalam hidup. Wanita dia berkahwin kerana dia rasa dia nak ada orang bergantung. Orang politik dia bergantung dengan macam-macam orang ni, orang ni, walaupun tak betul nyata dia duk mengampu je pasal dia bergantung. Sebahagian orang dia rasa dia kuat kerana dia kawan dengan orang besar. Kita hidup ni tak perlu harap pada ini semua. Kita bergantung kepada yang Maha Agung lagi Maha Besar, Allah Jalla wa'ala. Kita sandar dengan dia dalam seluruh urusan kita. Sebab itu kita diajak nak keluar daripada rumah, bismillah tawakkal tu Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Kita disuruh selalu sebut wa alaihi tawakkalna, kepada dia kami bertawakal, kita bergantung kepada dia. Bila kita bergantung pada Allah, tak ada siapa yang dapat melakukan apa-apa pada kita, insyaAllah. Dah soalan. Adakah orang yang telah mati tahu jika ahli keluarga menziarahi kuburnya? Orang yang telah mati tahu jika orang ziarah kuburnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebut bahawasanya apabila satu orang pi ziarah, ahli kubur itu akan tahu, dia akan kata ahadha fulan. Idza kana, dalam hadis kata idza kana ya'rifuhu fid dunya, jika dia kenal orang ni dunia, kata hadza fulan,
a'rifuhu, kuntu a'rifuhu, ini fulan, aku dulu tahu kenal dia ni. Jadi kita bila pergi ziarah kubur tu, kita bagi salam dan assalamualaikum ya ahli diyari minal mu'minin, wa inna insyaAllah bikum lahikun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut itu, kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kata Imam Ibn Qayyim, dia kata bukan Allah, bukan Nabi suruh kita bagi salam pada kayu dengan batu. Kita pergi kubur tu bagi salam, kalau dia pun tak dengar, buat apa? Takkan bagi kat kayu dengan batu. Kita bagi kepada mereka pasal mereka dengar. Maka kita bagi salam kepada mereka. Maka dengan itu, maka adakah ahli kubur tahu orang yang menziarahnya? Kemungkinan dia tahu. Berdasarkan kurnia Allah lah, kemungkinan dia tahu. Sebab itu, apa nama, sebahagian daripada para sahabah, mereka anak-anak para sahabah, mereka kata kami malu nak buat maksiat kerana teringatkan kepada bapak mereka dulu. Takut aib pada bapak mereka kerana bapak mereka dah mati dan bapak mereka mungkin tahu apa yang mereka buat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia tahu. Kalau dia tak, kalau kemungkinan ada dia tak tahu juga kemungkinan. Tapi ada tak kemungkinan dia tahu sehingga amalan kita kemungkinan. Jadi salam kita dia dengar lah, dengar. Dia bila kita pergi kubur bapak kita, ayah kita, kita dah assalamualaikum. Maka dia dengar. Dan dia tahu anaknya menziarahinya. Bolehkah kita mengucapkan selamat hari jadi di mana banyak berlaku di laman sosial? Selamat hari jadi ni dia tak termasuk dalam agama. Kan? Macam kita kata selamat petang gitu kan. Walaupun kita tak tahu dia tu jadi bila. Tapi dia kata happy birthday, tak ada termasuk. Tapi kalau kata hari kita dilahirkan tu disunatkan kita semua, dia buat amalan agama tak boleh. Tapi satu aktiviti sosial, happy birthday orang kata kita tak ada lah apa. Walaupun ada sebahagian para ulama yang memakruhkan, ada yang melarang, tapi saya melihat hal itu tidak ada kaitan dengan satu amalan agama secara langsung. Dia hanya soal kehidupan biasa yang asal dalam kehidupan ni boleh. Kita kata selamat pagi, selamat petang, selamat hari guru. Dia tak ada apa-apa implikasi ibadat apa-apa, saja satu perkataan. Kan? Ha, tapi dia kata kalau hang pasang kek sengit macam tu, lilin sengit, nyawa tak panjang. Ha, tu dia ada kepercayaan. Nak macam dengan mulut buaya tadi juga. Dalam duk kata berkenaan isu seluk mulut buaya tengah viral sekarang. Kerajaan Pulau Pinang kata boleh. Kerajaan Pulau Pinang, siapa dia kata? Saya tak dengar Gon Eng kata apa-apa. Kalau satu orang seluk mulut buaya saja-saja nak pergi tengok ada apa lah mulut buaya, boleh lah. Kalau dia kata seluk mulut buaya ni ada apa ni untuk baik, kena kulit kita, kata ahli pakai perubatan boleh baikkan sakit kulit. Kalau betul dari segi saintifik, ha, boleh lah. Tapi kalau dia kata lepas kita seluk tu, kita basuh tangan kita, kita buat kerja apa-apa, dia jadi ajaib. Ha, yang ni tak boleh. Setengah orang dia nak trik. Ajaib ni mana-mana? Ajaib ni maksudnya kalau kita berubat, berubat jadi, kita pegang orang jadi, sakit kepala pegang hilang. Kita nak tanya, mana-mana yang khasiat ni main daripada mana? Main daripada mulut buaya? Sehingga boleh menyebabkan jadi mustajab tangan kita tu mari daripada mulut buaya, atau kita kata mari daripada Allah Azza wa Jal. Sejak bila Allah telah meletakkan apa keistimewaan mulut buaya untuk diseluk, sehingga siapa seluk maka dapat satu keajaiban. Ini bukan si buta dari gua hantu. Tak apalah siapa nak seluk. Kalau dia kata seluk tu di atas dasar seluk tu kerana dalam tu ada apa, doktor kata. Ada orang kata, kerana doktor kata ni tak apa, kena tanya pakar lah.
ni doktor kita ada, cuba balik buat kajian tengok macam betul ke kan. Kok siapa kudil buta seluk-seluk, tarik-tarik, kudil celek dia tak jadi buta lah misalnya. Contohnya lah misalnya kan. Ha, jadi tak apalah kalau sekiranya, tapi kalau ada kepercayaan selepas daripada itu tangan yang seluk itu ada. Tapi kata dia tu ada apa, seluk saja nak test berani ke tak? Ha, tak apa. Oh ya, ada bubuh. Macam tu semua orang berani. Tuan-tuan pernah tengok krokodil hunter? Ha? Dia ada zoo dia di Brisbane. Tempat buaya. Saya pergi lah. Saya tak tanya dia pasal dia mati kan. Dia tangan dia tu macam mana? Dia pasal dia duduk seluk banyak lah tengok. Ha? Krokodil Dandi tu filem. Hani ha. Saya apa nama sekian-sekian, tinggal di Kangak, bekerja sebagai petani. Saya berulang dengan komuter pergi pagi 6-5 minit sampai pukul 7. Saya pulang 7 malam dan sampai jam 8 malam. Rutin harian. Pada waktu subuh jika wuduk saya batal, bolehkah saya solat subuh apabila sampai di stesen sungai petani? Jika sekiranya waktu tak keluar lagi, dia bolehlah. Jika sekiranya waktu bimbang keluar, dia solat di atas kenderaan ataupun di atas komuter tu, dia solat lah atas tu. Sama kalau dia tak mampu berdiri, dia boleh solat dalam keadaan duduk. Adakah dia boleh mengerjakan jamak qasar? Dia boleh mengerjakan jamak qasar dengan kadar antara kangak ke sungai petani itu pada kaum sebahagian daripada kalangan para ulama. Di kalangan para ulama ada yang menetapkan 90 lebih. Di kalangan mereka ada yang menyebutkan lebih ringan, iaitu di 36. Ada yang sebut 28, sehingga 28 tu pendek sangatlah. Albani dia sebut 28 pendek. Di kalangan mereka tidak meletakkan dhabit seperti Dr. Qardawi dan Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin. Mereka menyebut bahawasanya selagi mana ia satu perjalanan yang dianggap safar, mana kita bersiaplah nak pergi tu, bukan tempat dekat, maka kita boleh jamak dan qasar, disebabkan kerana hadis-hadis tentang masafah itu tidak ada yang sampai kepada status yang sahih yang kuat. Pun begitu, bagi orang yang kalau dia rasa dia bimbang kerana ada khilaf ulama ham itu, dia nak menjamakkan saja tanpa qasar kerana masa tak dan, jamak tak apa. Kerana jamak qasar membabitkan musafir. Jamak tidak semestinya musafir. Kalau kita terlalu sibuk, tak ada masa ruang untuk solat, kita boleh jamak. Ha? Sama ada takdim ataupun takhir. Hukum pemakaian sarung kaki bagi wanita, bab ini khilaf. Adakah boleh saya ikut mazhab Hanafi dalam bab ini? Hal ini khilaf di kalangan para ulama. Majoriti para ulama menyatakan wanita kesemuanya aurat, melainkan muka dan al-wajhu wal-kafan, muka dan tapak tangan. Muka dan tapak tangan. Adapun menyatakan muka wanita aurat seperti yang dipegang oleh sebahagian para ulama, ini adalah qaul yang daif, pendapat yang daif. Kerana banyak hadis menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali wanita yang bercakap itu. Sebahagian hadis meriwayatkan tentang cantiknya wanita itu. Wa kana imra'atan hasna, dia seorang wanita yang cantik. Ada wanita yang datang bertanya, sahabat tengok cantik. Fudail tengok lama semasa haji, tengok seorang wanita yang datang, imra'atun ghamidiyah, yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pusing kepada Fudail. Ha, sepupu dia duduk tengok lama, pusing. Abah kata saya pusing ni, Nabi kata tengok lama sangat. Menunjukkan wanita tu tak tutup muka. Kalau dia tutup muka, tentu dia tak boleh tengok.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam hadis Bilal, apabila seorang wanita lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan masuk, dan kemudian Nabi keluar dalam keadaan baginda basah. Kemudian Bilal kata, "Ya Rasulullah, akana syait?" Wahai Rasulullah, adakah telah berlaku sesuatu? Nabi kata, "Marrat bi fulana fa waqa'a fi qalbi syahwatun nisa syahwatun nisa." Kan fa waqa'a 'ala ba'da azwaji fa kadzalika fa fa'alu. Aku tadi ada si fulan tu, si fulana, perempuan tertentu lalu. Hadis tak sebut nama perempuan itu. Dia lalu, maka telah timbul dalam hatiku ialah syahwat kepada wanita. Nabi kata, lalu aku pun mendapatkan sebahagian daripada isteri ku. Dalam sebahagian riwayat disebut, kamu pun kena lakukan yang demikian. Maksudnya Nabi ajak, bila kita tengok satu wanita lalu timbul syahwat, kita datangi isteri kita. Dalam sebahagian riwayat, Nabi mendatangi Zainab. Mungkin orang kata, eh, Nabi pun nafsu ada. Mesti ada nafsu lelaki. Yang masalah kalau lelaki tengok perempuan, aku tengok perempuan tak rasa apa. Ha, tu masalah. Ha, yang tu kita kena bawa pergi berubat lah, ha, kan? Tapi kalau dia kata dia tengok perempuan, dia berkenan, dia normal lah. Dia normal, kita jangan cuba against tabiat yang Allah telah jadikan. Kalau dia kata, saya ni tengok perempuan apa pun tak rasa apa, ha, dia pun tak boleh nikah lah. Jadi Nabi ni ajak, bila kita tengok perempuan, kita jangan, segar, jangan tengok bini orang lupa bini kita, kan? Jadi kita tengok perempuan, kita dapatkan isteri kita. Nabi ajak dalam hadis tu. Ha, ini normal. Sebab tu itu yang saya sebut, bila kita orang lelaki pun, dia tengok orang segak, balik tengok di rumah pun dah segak. Kalau dia tengok di jalan segak, balik di rumah menakutkan, ha, jadi tak capai tujuan tu, kan? Tengok semua, tengok semua pakai semua cantik, balik rumah berkembang, berkembang rambut. Dia pun buka-buka, Allah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Jadi tak apa, tapi hadis ni menunjukkan Nabi kenai muka tu. Dia istidlal, ya. Dia punya apa? Tempat istidlalnya muka tu Nabi kenai. Menunjukkan tak pakai bedah lah. Menunjukkan tak pakai bedah. Itu yang nak sebut tu. Dalam mazhab Hanafi, dia bagi kelonggaran kepada kaki. Kaki lah, pergelangan kaki ke bawah ni dia kadam, dia benarkan. Kerana dia kata benda ni susah, macam mana nak tutup? Zaman sekarang dah stokin lah, kita kata dulu macam mana, kan? Zaman itu. Ini pendapat dalam mazhab Hanafi. Ibnu Taimiyah rahimahullah, oh marah geng-geng tu, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia kata kalau orang perempuan semayang tak tutup kaki, tak apa, boleh dimaafkan. Kerana kalau nak minta tutup kaki sentiasa jadi susah, kerana nak tutup kaki. Sebab dia, kita kena bayangkan perkataan ni pada zaman dulu, sah, dia bukan ada stokin meri menjala, kan? Tapi kalau kita fikir, kalau kita boleh bertanya balik Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah di luar semayang, dia macam lainlah. Di luar semayang dia kata muka dengan tapak tangan, bahkan dalam qaul Hanbali dia tutup muka. Dalam kalau kita boleh bertanya Ibnu Taimiyah, kita akan tanya, kalau dalam semayang susah, luar semayang lagi susah. Nak pergi berjalan, buat kerja, pada zaman dulu isteri, macam isteri Az-Zubair umpamanya, tolong angkat biji kurma dan seumpamanya suami dia di ladang, lagi susah. Ini sebahagian orang habaq kata, isteri sebenarnya tak wajib apa pun sebagai tanggungjawab isteri, melainkan hanya tidur lah. Masak suami kena, jaga anak suami kena, kena, dan duk cakap dalam TV semua, nyebabkan balik, so isteri tak buat apa, suami kita tak ada makan, ustaz habaq lah, tak wajib apa, kira tidur lah, kita kira tanggungjawab tak kata ni, oh susah tu. Fatimah pun, dia mengadu kepada Nabi, Nabi suruh dia subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, untuk meringankan kerja menggeser, apa, mengisar gandum. Jadi kalau ada orang, kalau orang tanya saya, patut pakai stokin, saya tak patut lah. Tapi kalau saya tengok orang tak pakai stokin, saya andaikan dia mungkin pegang qaul Hanafi. Saya tak kata lah kafir, tak boleh lah. Ha, tu ada satu hamba Allah, dia memang macam tu.
Jika majikan larang kita semayang Jumaat, kita tak wajib taat kepada dia. Tapi jika sekiranya, dan majikan berdosa, tapi jika majikan tu dia boleh, dia larang kita dan dia boleh pecat kita, dan kita tidak ada pekerjaan melainkan pekerjaan tu saja, jika kita tak kerja di situ, maka susahlah kita ni. Ketika itu mungkin kita boleh dimaafkan dalam keadaan yang dianggap darurat ataupun sangat mendesak. Tapi jika kita banyak lagi pekerjaan boleh buat saja kita nak kerja situ, maka kita hendaklah cari pekerjaan yang lebih baik yang membolehkan kita menunaikan Jumaat. Kifiat solat gerhana. Besok ustaz ni teranglah sebelum sembahyang. Solat gerhana ni Nabi solat bagi setiap rakaat 2 rakaat. Allahu Akbar, Nabi takbir. Nabi baca, baca Fatihah, baca surah yang panjang seperti surah yang Baqarah pada rakaat yang pertama. Seperti hadis riwayat kalau Bukhari Muslim seumpama. Kemudian baginda sujud, baginda rakaat, rakaat yang agak panjang. Kemudian baginda sami Allahu liman hamidah. Kemudian baginda baca lagi sekali Fatihah. Baca lagi surah. Kemudian baginda rakaat. Lama, kemudian bangun seperti biasa. Kemudian bangun pada rakaat yang kedua pun macam tu juga, dua kali rakaat, dan insya-Allah esok imam kan. Ini semua sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doktor, boleh tak nasihat jemaah agar berdisiplin ketika ambil makan? Janganlah potong kiu. Datang. Makanan tu sedap pun. Saya pergi ke Mesir. Boleh cerita? Wah, Mesir marah kan? Baby, ya? Mesir. Naik kereta, kita naik Kaherah, kita takut. Pasal dia berada kanan boleh main kiri, kiri boleh main kanan. Tak ada peraturan lah. Dia tak kira kalau duduk. Dia lane ni, dia jaga elok-elok. Sekejap dia pas sana, sekejap dia lepas ni. Horn jangan tanya. Bandar yang mana orang Islam ramai, ada pusat pengajian Islam lagi. Kalau orang bukan Islam turun-turun di situ nak tengok keindahan Islam, demam. Kalau daripada negeri macam mana, Argentina ke apa, tak apalah. Tapi kalau negeri yang agak maju, tuan-tuan pergi ke bagian negara-negara maju, kadang jarang tengok orang horn ni. Orang nak melintas, kalau orang kurang upaya, dia tunggu, dia bagi lintas dulu. Nabi kata dalam hadis Muslim, iyakum wal julusa fit tariq aw julusu fit turuqat, jaga kamu jangan duduk di tepi jalan. Sahabat dia kata, ya Rasulullah, malana min majalisina budda natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kami ni tak boleh ya. Kami kena duduk sembang kat tepi jalan. Ini syok sembang tepi jalan ni. Zaman tu bukan ada kereta besar-besar ke, kereta kuda lalu, kereta kuda, kuda tu orang lah berjalan. Dia kata, ya Rasulullah, malana min majalisina budda natahaddatsu fiha. Wahai Rasulullah, kami tak boleh ya. Kami nak kena duduk sembang dalam majlis. Berjalan, kuda lah. Nabi kata, in abaitum illal majlis faqtu haqqa tariq, faqtu tariqa haqqahu, faqtu tariqa haqqahu. Nabi kata, jika kamu tak boleh, kamu nak duduk juga dalam majlis, kamu kena bagi hak kepada jalan. Apa hak jalan? Nabi kata, ghaddul basar, jaga mata, wa kafful aza, dan elakkan daripada menyakitkan orang lain. Kau duduk tepi jalan, duduk mengorat ke, duduk kereta, parking. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, suruh yang ma'ruf, yang buat baik. Buat baik ni bukan sembahyang je, tengok hak baik-baik kita suruh. Dan mungkar, yang mana yang salah, kita kena larang. Artinya kalau orang duduk tepi jalan lagi ramai lagi bagus, jadi selamat jalan. Perlis ni kuranglah sikit. Pi belah Kuala Lumpur apa, time orang sembahyang Jumaat, parking ikut dah lah. Orang bukan Islam pun pening kalau orang Islam mayang Jumaat
Depa kalau tak lepas keluar kuasa masa tu, jalan jadi sesak. Dia bimbang nanti dia tak sempat pergi sembahyang Jumaat. Kerana yang dia penting dia sembahyanglah. Dia ingat perintah Nabi ni yang Nabi perintah jaga hak jalan tu. Ni kata agama yang bertamadun. Agama yang bertamadun ada hak. Jadi manusia bertamadun ni dia hidup secara bertamadun. Jadi kita ni dalam hidup tak apalah, bukan cerita hak makan tu. Tapi nak ceritanya macam tu lah. Bila kita main majlis macam ni, kita parking. Parking jangan fikir kita je, orang lain pun nak main juga. Baguslah, ahlan wa sahlan lah main mengaji. Tapi kita jangan parking kita lah. Parking tak kira belakang, yang penting aku main dulu. Kita kena ada hak kita. Nabi larang menyakitkan orang di jalan. Kan? Waqaful adha, jaga jangan sakitkan orang. Agama ni tuan-tuan, 1400 tahun dulu ni JPJ pun tak ada. Nabi hafal dah peraturan-peraturan duduk tepi jalan ni. Tu kata agama. Kalau agama tu yang kita buat, Islam tamadun. Tapi kadang-kadang dia parking, dia ikut dia. Petak macam tu, dia pergi parking tengah-tengah. Dia seorang ambil dua petak. Kan? Boleh tak kita buat perancangan keluarga? Soalan dia tu. Sampai tak, bukan perancang, potong sampai tak boleh dapat anak. Tuan-tuan, ada beberapa keadaan. Satu, kita rancang supaya tak dapat anak buat sementara waktu. Satu lagi, kita buat diri kita ni tak boleh dapat anak sampai bila-bila. Dua keadaan yang beza. Sementara waktu ni mungkin kita pakai berapa ke, yang mana tak balik ni tutup dengar. Dia pakai berapa untuk elakkan supaya mengandung. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dia kata, kata Jabir, kunna na'zal wal Qur'anu yanzal. Kami melakukan azal sedangkan Quran itu turun. Azal ni lelaki ketika bersetubuh dengan isterinya, dia mencabut kemaluannya sebelum mani itu masuk ke dalam rahim wanita. Nak bagi sifat begitu supaya nak mengelakkan daripada mengan hamil. Dan dulu dia tak ada alat apa. Jadi inilah amalan yang dibuat oleh orang dulu supaya nak mengelakkan mengandung isteri tu. Kata Jabir, kami buat benda ni, Quran turun, Quran tak melarangnya. Maksudnya boleh lah, maksud nak elak mengandung tu boleh. Cumanya sebahagian para ulama kata, oleh kerana persetubuhan adalah hak dua-dua belah pihak, suami dan isteri, maka suami tak boleh buat benda tu melainkan dia nak kena minta keizinan isteri. Kerana dibimbangi isteri belum menikmati nikmat persetubuhan kepada kemuncaknya. Maka dengan itu soal wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Itu maksud. Ini hebat fuqaha Islam ni, bahas semua. Tak payah pergi kursus tu. Okey. Tapi jika sekiranya lepas pada tu dia dapatlah anak, tak apalah, dia balik dia dapat anak. Tapi jika sekiranya dia tak mau dapat anak tu, kalau dia bimbang nanti kalau anak mai rezeki tak cukup saya ni pendapatan, ini tak boleh. Dia panggil khasyatul imlaq, bimbang kefakiran. Kerana kita kena tahu, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki pada anak-anak tu dan kepada kamu juga. Yang ni orang tak yakin kat Tuhan.
ada orang gaji dia 6,000, ada anak dua orang, dia tahu dua orang ngam-ngam dalam duk celah-celah duk apa outstation main 3 orang, main, lama-lama main 5 orang, gaji duk tambah banyak tu kalau 6 orang cukup. Allah lala dia susah lah, tapi membesarlah budak-budak tu boleh makan pergi kerja apa semua. Kalau kita percaya pada Allah Jalla wa'ala, nahnu narzukuhum wa iyakum, kami bagi rezeki pada mereka dan juga pada kamu. Cuma para ulama menyebut kalau dia potong terih kerana dia tak mau zuriat, itu dia menyanggahi arahan Nabi SAW, kerana Nabi suruh kita memiliki zuriat. Kalau kita tak mau, misalnya kita duduk mengaji lagi, kalau ada anak masa ni payah nak periksa apa semua, mengandung apa payah, ataupun payah sekejap lagi duduk luar negara nak buat balik, nak kena buat urusan pasport lah apa, di atas kita bukan kena takut rezeki, dibenarkan di atas hadis Jabir tadi. Wallahu a'lam. Lasah banyak sekali-sekali tanya ni, hak mana panjang saya tak jawab lagi, tanya pula minggu depan, simpan. Sahkah mengambil air semayang jika memakai dai rambut? Adakah sah? Lagi sekali tanya, jadi 2 kali sah. Mewarna rambut dibolehkan, dan ini disebut di dalam banyak hadis. Bahkan dulu ulama hadis bezakan antara seorang dengan seorang tu, bahawa dia sebut hadis tu mewarnakan rambutnya kerana Nabi suruh khaliful Yahud membeza dengan Yahud dengan mewarnakan rambut. Cuma Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari, katanya sekiranya tempat kita tu orang tak ada rambut melainkan orang hak pelik, kita tak boleh. Tapi zaman tu dia pakai inai. Inai bukan titah hadis kata mesti inai, yang pentingnya rambut tu berubah. Jadi daripada rambut kita ni umur 30 beruban sangat dah, kita inai hitam ataupun dai hitam tak mengapa. Ataupun kita rasa kita ni rambut hitam lama-lama, kita pidai jadi nak merah sikit tak apa. Orang tengok ha merah, tak tahu dia kata pi luar negara 2 hari belik-belik jadi macam dia apa. Tapi asalnya boleh. Cumanya di atas dasar larangan libasu syuhrah pelik pada orang tu, tiba-tiba kita pidai biru. Macam mana biru ni? Yang ni orang nampak macam orang pelik, panggil macam tak elok, dilarang. Ataupun warna kita dai warna perang tu pun tempat kita orang rasa pelik, kita tu imam pidai. Lepas tu tak boleh sembahyang lah kita. Padahal bukan larang pun lah hadis. Kata kalau macam tu dia tak ada dai lah, pasal kaum dia tak biasa. Pasal benda tu benda kehidupan harian saja. Kaum dia tak biasa. Asalnya boleh. Wanita bolehlah, kerana wanita tak timbul masalah. Kalau dia dedai, dia duduk walang, terutama untuk suami dia. Suami dia kata cuba pergi blonde sikit misalnya, kan? Untuk tengok orang blonde macam cantik, ya kan? Dia pun blonde, kan? Dapatlah pahala. Boleh sahlah ambil wuduk, sah. Tapi kalau dia dai, rambut dia jadi macam apa? Predator tu, jadi sampai seketui tu bunyi keting-keting tu, ayah tu tak sah lah. Tapi tak ada lah dai macam tu, kita jangan berlebihan sangat. Dai ni dia warna, dia tukar warna saja, boleh. Jadi kita pun boleh suruh isteri kita warnakan rambut lah kalau dia mahu lah, kan. Tapi tak biarlah abang korang, aku dah suruh dah malam tadi, kan. Boleh wanita daikan rambut untuk suami dia. Suami dia balik-balik tengok, nampak lain lah, ya tak? Kita tak jadi misalnya, kan, dia tengok. Itu pun kadang-kadang bagus juga, dia menimbulkan satu suasana sana lah. Agama ni sebenarnya Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dia pemain tau, main tarian dalam masjid. Nabi kata likai ta'lamal yahud inni bu'istu bil hanifiyati samha, supaya orang Yahudi tahu aku ni dibangkitkan dengan satu agama yang lurus dan sangat pemaaf. Jadi bila ada orang duk main tarian dalam masjid, tarian pedang tu, tarian lembing tu,
Setengah orang mungkin rasa tak selesa apa lah. Tapi kita tak apalah. Agama ni luas. Ada orang tak minat, tak usah. Ada orang minat, dia boleh buat. Agama luas. Selagi mana tak langgar benda-benda yang Tuhan haramkan. Suami dia kata, aku suka yang ori. Ya, tak payahlah. Kan? Suami dia kata, aku nak rambut jadi macam uban dengan bersikit. Kan? Dia buat. Boleh tak? Agama kata boleh. Kita mungkin seorang tak suka. Pasang suami isteri, bukan saya suruh duduk tiba-tiba dalam rumah menyanyi, boleh tak? Dan saya kata, boleh. Ada orang kata, hai jangan duduk menyanyi, baca Quran sudah, tak apalah baca Quran kalau dia mustakat tu. Ada orang agama ni, dia ada luas sampai satu tahap, dia tak boleh lintas menyatu dia. Ada orang tak mau ambil lebih. Kita tengok imam-imam yang empat, Imam Malik, woi serban dia mahal eh. Syegak dikatakan dibeli sampai berapa ratus dinar serban Imam Malik. Dia kata Imam Malik kata, tak patutlah yang bagi li rajul an yakhruja ila li alimin an yakhruja ila qaumihi illa an yatazayyan. Tak patut satu orang tu keluar pada kaum dia melainkan dia hias diri dia, nampak segak, nampak kan. Imam Ahmad, dia tak ambil jalan Imam Malik. Imam Malik halal semua. Imam Syafi'i masa dia pergi rumah Ahmad Hasan Syaibani dalam sepanjang riwayat, dia tengok rumah Ahmad Hasan Syaibani, dia elok, dia sedih, dia teringat orang Madinah susah. Ahmad Hasan Syaibani kata, yang hang tengok ni semua banyak zakat habis. Imam Ahmad dikatakan kasut di kaki dia tu tak bertukar 17 tahun lah. Seorang yang zuhud, dia pun ada kitab tentang zuhud. Orang yang zuhud tak ambil melainkan sedikit. Imam Nawawi tak makan hatta buah-buah yang gugur di jalan di Damsyik, takut kena wakaf yang mana dia tidak ada hak. Ada orang ambil yang halal yang ada pada dia. Ada sahabat kaya seperti Abdul Rahman bin Auf. Ada sahabat susah hidupnya seperti Abu Dhar Al-Ghifari. Yang penting siapa yang nak luaskan, hendaklah luaskan di dalam lingkungan yang halal. Hak dia, tak ambil hak orang, halal. Tapi ada orang dia boleh ambil besar, tapi dia ambil sikit sebab dia zuhud, kerana dia rasa itu lebih mendekatkan dia daripada Allah Ta'ala. Dia tak mau besok macam Salman Al-Farisi, bila dia nak meninggal dia menangis. Wa ma yubkika ya Salman, apa yang menangis menyebabkan kau? Dia kata teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kun fid dunya, hendaklah kamu jadi di dunia kazadir rakib, seperti orang yang membawa bekalan saja. Jadi aku ni tengok makan bekalan aku dah lebih dalam dunia. Ada sahabat menangis seperti Abu Ubaidah kerana tengok di depan rumah dia ada dua ekor kuda. Nabi dulu seekor. Ada sahabat kaya, tapi dia tunaikan hak dia. Semua kita akan jawab dengan Tuhan, dengan kadar diri kita. Siapa nak ambil lebih, dia kena sediakan jawapan dia dengan Tuhan. Siapa nak ambil kurang, maka banyaklah soalan hak Tuhan tak tanya kat dia. Pasal dia ambil kurang, dia tak ambil lebih pada hak dia. Agama luas, dia bagi kita sampai banyak tu, jangan lebih pada limit. Siapa nak kurang, dia boleh kurangkan, insyaAllah. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.